Dalam kunjungannya untuk menambah wawasan dan perbandingan, jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang melakukan kunjungan ke jurusan Teknik Elektro ITS. Disambut langsung oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro, Dr. Tri Arief Sarjono. Para mahasiswa angkatan 2010 ini diterima di Gedung AJ Ruang 101. Dengan alumni dekat, luar biasa. Termasuk kemarin ada orientasi mahasiswa baru, kemudian ada kegiatan-kegiatan itu, support dari alumni, luar biasa. Setelah diterima oleh para dosen ITS, para mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang melakukan kunjungannya dengan melakukan eksplorasi ke laboratorium yang ada di Teknik Elektro ITS. Dimulai dari elektronika biomedika, komunikasi antena, hingga laboratorium telematika. Kalau di sini kalau saya lihat di tiap prodi-prodinya benar-benar dikhususkan ya. Jadi mereka sepertinya setiap makul itu mereka mempunyai lab-labnya sendiri dan itu sangat kalau menurut saya sangat-sangat membantu buat mahasiswa untuk mengerti karena untuk teknik praktek itu sangat penting. Demikian kontributor yang bertugas melaporkan untuk ITS TV.